Blue Spring from a Distance berkisah tentang para mahasiswa muda di usia 20-an dan masalah yang mereka hadapi di universitas. Mereka adalah Yeo Jun, Kim So Bin, dan Lee Shin Yeok. Yang pertama ada Yeo Jun yang diperankan oleh Park Ji Hoon. Ia adalah mahasiswa tahun pertama. Dia memiliki penampilan yang imut dengan kepribadian yang cerah. Dia mencoba untuk menunjukkan kepada orang-orang dengan citra yang baik. Dia memiliki orang tua yang kaya, tetapi dia tidak menerima cukup kasih sayang dari orang tuanya. Sementara itu, yang kedua ada Kim So Bin yang diperankan oleh Kang Min Ah. Ia adalah seorang mahasiswi kelas 3. Dia tulus dan jujur. Setelah orang tuanya bercerai, dia tinggal bersama ayahnya. Dan terakhir ada Nam So Yun yang diperankan oleh Bae In Yuk. Ia adalah seorang mahasiswa universitas yang cerdas dan perfeksionis. Dia memiliki penampilan yang tampan dan memiliki nilai akademis yang sangat baik. Tapi secara finansial, dia dalam keadaan yang sulit. Dia melakukan berbagai pekerjaan paruh waktu untuk menghidupi dirinya sendiri dan juga ibu, keluarga, dan adiknya. Karena situasi ini, dia sinis kepada orang-orang. Drama ini akan mulai tayang 14 Juni di KBS 2. 친구? 많지. 연애? 여가? 나 같은 놈은 그런... 자신 있는 거라곤 열심히 하는 거밖에 없는 내가 버틸 수 없게 됐어. 불을 청해 봄춘 웃기지 말라 그래.